بسم الله الرحمن الرحيم. Izinkan kami berbagi biografi Ustaz Dr. Khalid Basalamah MA. Bagi Anda yang sering menonton ceramah di televisi atau di YouTube, pasti tidak asing lagi dengan Ustaz yang satu ini. Beliau bernama lengkap Khalid Zaid Abdullah Basalamah. Dilahirkan di Makassar tanggal 1 Mei 1975. Ustaz Khalid Basalamah menempuh pendidikan sarjananya di Universitas Islam Madinah. Kemudian melanjutkan S2 di Universitas Muslim Indonesia. Dan kemudian melanjutkan S3 di Universitas Tun Abdul Razak, Malaysia. Ustaz Khalid Basalamah ini terkenal dengan penyampaian ceramahnya yang sangat tegas dan santun. Beliau sering tampil berceramah di televisi-televisi dakwah seperti Insan TV, Wesal TV, dan lain-lain sebagainya. Demikian pula di YouTube juga banyak tersebar rekaman ceramah Ustaz Khalid Basalamah yang dengan mudah dapat Anda akses. Melalui ceramah beliau serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, banyak umat muslim yang mendapatkan hidayah dan kembali kepada ajaran Islam yang benar. Contohnya seperti Tengku Wisnu yang dulunya adalah seorang pemain sinetron terkenal yang kini alhamdulillah Tengku Wisnu telah meninggalkan pekerjaannya yang banyak pelanggaran syariat tersebut. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Tengku Wisnu dalam tabligh akbar Ustaz Khalid Basalamah yang berjudul Inilah Generasi Emas Islam, bertemakan Menuju Makassar, Kota Berakhlakul Karimah, di Masjid Al-Markaz Al-Islami pada Rabu 29 Jumadil Awal 1437 Hijriah. Dalam menyampaikan dakwah, Ustaz Khalid Basalamah tidak terlepas dari banyaknya tuduhan-tuduhan negatif terhadap beliau. Walaupun demikian, Ustaz Khalid Basalamah tetap sabar dan bijak dalam menghadapi tuduhan-tuduhan miring tersebut. Bahkan beliau tetap bergaul dan ramah tamah dengan orang yang tidak sepaham dengannya. Beliau tidak pernah menjadikan kesalahan seseorang sebagai ajang permusuhan, karena sesungguhnya bagi beliau setiap Muslim itu bersaudara. Ustaz Khalid Basalamah memperjuangkan ajaran Islam yang murni, yaitu ajaran Islam yang bersumberkan dari Al-Quran dan As-Sunnah, berdasarkan pemahaman para salafus salih. Sehingga apapun rintangannya, Ustaz Khalid Basalamah tetap semangat dalam memperjuangkan dakwah yang hak ini. Dan sesungguhnya, semakin meningkat ketakwaan seseorang, maka semakin banyak ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ini adalah sebagai cobaan yang sejatinya akan meningkatkan derajat seseorang di sisi Allah Azza wa Jalla. Demikianlah sedikit informasi tentang biografi Ustaz Khalid Basalamah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dan memberkahi ilmu beliau.